Selamat dulu untuk pameran yang lain dan juga mungkin pameran ini juga gitu, karena Life Pet sebenarnya adalah salah satu seniman, satu-satunya seniman mungkin yang terlibat dalam dua core besar itu. Life Pet terlibat dalam pameran Power and Other Things, tapi sekaligus secara bersamaan terlibat di pameran kontemporer yang dikuratori oleh Alia Swastika di Unwrap. Mungkin Life Pet bisa cerita pengalaman di dua pameran itu dan sebenarnya apa sih wacana yang mau diangkat. Saya Sita, di sini hadir bersama Mas Geger, kami dari Life Patch. Jadi ya seperti yang Mas Irham katakan tadi, Life Patch itu tergabung di dua pameran. Yang pertama Power and Other Things, kemudian kami punya proyek tunggal di Mekah berjudul The Tales of Lion and Tiger. Jadi sebenarnya secara garis besar karya kami di kedua pameran itu sama. Kami mengangkat tentang proyek kolonialisasi di Sumatera Utara, khususnya di daerah Toba, yang berfokus pada dua tokoh utama, yakni Sisingamangaraja dan Hans Christoffel. Jadi awal mula dari kedua proyek ini adalah kami diminta untuk bekerja dengan koleksi dari Museum Understorm. Itu museum awalnya adalah museum etnografis. Dia memiliki sejumlah koleksi tentang Indonesia yang sebagian besar merupakan hibah dari Hans Christoffel itu sendiri. Jadi sebenarnya Hans Christoffel itu bertemu, narasinya bertemu dengan Indonesia karena Hans Christoffel adalah pemimpin dari regu yang menembak mati Sisingamangaraja. Dan kematian Sisingamangaraja atau gugurnya Sisingamangaraja itu sendiri itu menjadi penanda bagi berakhirnya Perang Toba atau Perang Batak yang berlangsung selama puluhan tahun, sekaligus menandai masuknya kolonialisme bersamaan dengan kristenisasi dan lain sebagainya di Toba Batak. Jadi dalam proyek ini kami melakukan penelitian di Medan, di Sumatera Utara, di Medan, Parlilitan, Medan, Parlilitan, Silindung dan lain sebagainya, daerah-daerah di Toba Batak. Dan kemudian kami juga bekerja dengan koleksi Museum Understorm. Yang secara garis besar awal mula ketika kami bekerja dengan proyek ini, tentu saja yang menjadi fokus kami adalah adanya barang-barang warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh museum luar negeri atau museum etnografis luar negeri, yang kemudian dalam tanda kutip mungkin bisa awal mula kami memandangnya sebagai perampasan warisan budaya Indonesia. Nah, ketika kami bekerja, awal mulanya yang ingin kami tanyakan, yang ingin kami ulik sebenarnya tentang hal tersebut, tentang adanya benda-benda warisan budaya Indonesia di luar negeri. Tapi kemudian seiring perkembangannya, ketika kami melakukan riset di Sumatera Utara, sebenarnya justru narasi-narasi, misalnya keinginan kami untuk mengajukan proposal pengembalian barang-barang tersebut ke Indonesia, itu dipatahkan oleh hasil-hasil penelitian lapangan kami. Misalkan ketika kami bertanya ke orang-orang di Toba Batak sana tentang perasaan mereka, bagaimana pendapat kalian tentang adanya warisan-warisan budaya kalian di museum etnografis yang ada di Eropa, mereka mengatakan bahwa bagi kami tidak penting benda-benda tersebut ada di sana karena dimilikinya benda-benda itu di Eropa itu tidak berarti apa-apa. Jadi benda tersebut kehilangan konteksnya, kehilangan nilainya, dan tidak menjadi benda yang penting lagi ketika dia terlepas dari konteksnya yang ada di Toba, karena semangatnya itu justru ada di orang-orang Batak. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Dan akhirnya dalam proyek kami yang kami lakukan sebenarnya adalah membandingkan temuan-temuan kami di Medan dan di Sumatera Utara, dan di selama proses penelitian kami di Museum Understorm dan di Unwrap. Misalkan ada beberapa hal yang menarik. Misalkan salah satu benda pusaka utamanya Sisingamangaraja yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan itu adalah soal pedangnya, pisau gajah dongkak, yang diklaim dimiliki oleh Museum Nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Tetapi ketika kami menanyakan ke Museum Understorm yang ada di Unwrap, mereka mengatakan bahwa pisau tersebut bisa jadi pisau yang menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia bisa jadi bukan merupakan benda asli dari pisau gajah dongkak tersebut. Dan ketika kami bertanya lagi ke orang-orang di Sumatera Utara, mereka juga tidak meyakini bahwa
benda pusaka yang dimiliki oleh negara saat ini yang ada di Museum Nasional itu merupakan benda asli dari Pisau Gajah Dompak. Jadi sebenarnya di sini secara garis besar kami jadinya harus bekerja dengan banyaknya narasi yang terserak seputar sejarah dan juga soal benda-benda warisan budaya Batak yang ada di koleksi, yang menjadi koleksi museum di sana. Kemudian apalagi kami juga misalnya mencari narasi tentang Hans Christoffel itu sendiri, karena di ketika kami bertanya ke orang-orang di Batak, mereka mengenal Hans Christoffel, tetapi ketika kami bertanya ke orang-orang di Antwerp sendiri, mereka tidak banyak yang mengetahui tentang Hans Christoffel. Padahal sebenarnya koleksi dia itu dimiliki oleh salah satu museum yang penting di Antwerp. Terus kami juga membahas tentang salah satu karya yang ada di pameran kami di Mas, di Muka. Itu kami membahas tentang peristiwa kematiannya Sisingamangaraja, yang sebenarnya ada begitu banyak versi tentang bagaimana Sisingamangaraja tersebut bisa meninggal. Kalau versi yang kami temukan di lapangan ketika kami riset di Medan, mereka sebagian besar responden kami menyatakan bahwa menurut mereka yang membunuh Sisingamangaraja adalah Hans Christoffel itu sendiri, jadi bukan anak buah Hans Christoffel. Alasan mereka adalah karena setelah Sisingamangaraja meninggal, Hans Christoffel kemudian balik ke Belgia, di Antwerp waktu itu, dan memilih untuk meninggalkan karir militernya. Dan dia dikabarkan, menurut mereka dia dikabarkan mengalami gangguan kejiwaan, yang kalau kemudian kita lihat dari teori psikologis, mungkin sebenarnya itu hal yang lumrah terjadi ketika orang baru balik dari perang, bahwa ketika orang melakukan mengalami begitu banyak peristiwa atau melakukan banyak kekerasan di perang, adalah wajar ketika dia balik dia mengalami gangguan secara psikologis atau trauma. Tapi kalau hal tersebut hal tersebut menimbulkan anggapan bagi orang-orang Batak bahwa bahwa Hans Christoffel lah yang membunuh Sisingamangaraja. Sedangkan kalau di versi yang dimiliki museum, menurut mereka bukan Hans Christoffel tapi salah seorang dari bagian dari pasukan yang dipimpin oleh Hans Christoffel. Itu satu. Kemudian yang kedua, beberapa orang meyakini bahwa Sisingamangaraja itu bisa meninggal karena sebenarnya dia dikabarkan sebagai raja imam yang kebal terhadap peluru senjata tajam dan peluru. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin dia bisa meninggal. Kemudian beberapa versi mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu bisa meninggal karena dia memeluk anaknya, yakni Borulopian, yang duluan tertembak mati oleh tentara atau regu pimpinan Hans Christoffel. Sementara versi lainnya itu mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu meninggal bukan karena itu, tetapi dia terkena darah. Jadi ketika orang yang kebal peluru itu bisa terkena darah, maka ilmu kebalnya akan hilang. Tetapi kalau yang versi lain itu mengatakan bahwa dia bisa meninggal itu karena ketika anaknya terbunuh, dia ingin ada kehendak di dalam dirinya untuk balas membunuh orang yang membunuh anaknya, dan hal tersebutlah yang menimbulkan ilmu kebal dari Sisingamangaraja itu luruh karena Raja Imam Toba Batak pada masa itu tidak dibolehkan untuk membunuh. Jadi itu adalah salah satu hal yang tidak jadi pantangan bagi Raja Imam di Toba Batak pada masa itu. Jadi sebenarnya kalau secara umum saya bisa mengatakan proses riset dan persiapan pameran kami dan proses pameran kami di Belgia itu membuat kami jadi satu, Lifetag selama ini sebenarnya kolektif yang tidak banyak berbicara tentang sejarah, bahkan bisa dikatakan tidak pernah berbicara tentang sejarah. Jadi proyek ini bagi kami proyek yang menantang. Kemudian yang kedua, ini juga jadi bahan pembelajaran bagi kami tentang sejarah Indonesia, dan sekali lagi kami jadi belajar tentang bahwa ketika kita berbicara tentang sejarah, ada metode yang berbeda dalam pengumpulan sejarah ketika itu di Indonesia dan kemudian bagaimana sejarah dinarasikan di negara-negara di barat sana. Kami juga melihat bahwa saking banyaknya narasi-narasi tentang sejarah tersebut, sekali lagi kami harus mengatakan bahwa narasi sejarah tidak pernah tunggal dalam hal ini.
khususnya dalam kasus Singamangaraja. Mungkin yang bisa saya bagikan itu, saya juga mau menambahkan bahwa baru-baru ini 5 hari yang lalu kami mendapatkan email dari Museum Understorm, museum yang menyimpan koleksi Hans Christoffel tersebut. Mereka mengatakan tentang niat mereka untuk melakukan repatriasi atau pengembalian benda-benda pusaka Indonesia yang diambil pada masa penjajahan. Mereka ingin mengembalikan benda-benda tersebut dan mereka meminta LifePad sebagai kelompok yang bekerja dengan koleksi museum tersebut untuk memberikan pendapatnya tentang hal tersebut. Sampai saat ini kami juga belum tahu bagaimana harus merespon email tersebut, karena satu, isu tentang repatriasi berarti kan sebenarnya adalah isu yang melibatkan dua negara, dalam hal ini Belgia dan pemerintah Indonesia. Tetapi di sini kami juga melakukan proyek itu, dan itu jadi salah satu pemicu mereka untuk memikirkan kembali apakah benda-benda ini memang sepatutnya dikembalikan ke Indonesia. Tetapi ketika kita harus mengembalikan benda-benda ini ke Indonesia, pertanyaannya kemudian apakah kita, negara ini, siap untuk menerima benda-benda tersebut, dalam artian kita punya sistem penyimpanan yang baik untuk itu, kita bisa menjaganya dengan baik dan lain sebagainya. Itu kemudian masih menjadi pertanyaan yang sampai hari ini juga belum kami balas. Terima kasih. Atau mungkin Mas Geger mau menambahkan? Mungkin saya menambah aja sedikit. Salah satu hal yang awal ingin kita sampaikan dalam pameran itu adalah menceritakan sejarah melalui versi yang dibuat oleh pemenang perang. Dalam konteks ini bisa dari museum, akademisi, mungkin universitas, pemerintah Indonesia yang sekarang berkuasa, atau pemerintah Belanda, seperti itu. Ada versi sejarah yang mereka bikin, tetapi juga ada versi sejarah yang berkembang di dalam masyarakat di Tanah Toba yang kami tidak tahu, sehingga kami kesana, datang kesana ingin tahu versinya. Misalnya yang mungkin ada versi dari doa-doa, ada versi dari tari-tari, ada versi dari mungkin kebiasaan yang ada, atau cerita turun-temurun yang ada di Tanah Toba dan sekitarnya. Dan memang versinya banyak sekali, sampai bahkan judul The Tale of the Tiger, Lion and Tiger, itu pun versi yang kami buat sendiri. Karena kalau dipikir-pikir, Sisingamangaraja di Toba kan gak ada singa. Kemudian Hans Christoffel itu koloni apa, brigade yang menyergap grupnya Singamangaraja, itu disebut koloni macan. Nah, di Belanda kan gak ada macan, kayak gitu. Jadi yaudahlah, kita bikin versi sendiri ya. Juga salah satu yang memantik bikin versi itu seperti itu, artinya memang kita bisa bikin versi sejarah juga gitu. Kemudian yang mengenai benda-benda museum yang ada di luar negeri, salah satu hal yang menarik yang kami temukan di Toba, misalnya ketika kami bertemu dengan salah satu penghayat Parbaringin. Parbaringin itu agama lokal yang ada sebelum Parmalim. Jadi Parmalim itu versi baru dari Parbaringin, versi perjuangannya. Ketika kami tanya, opung gimana kalau tentang benda-benda yang ada di museum? Ah, itu kan cuma benda. Kami langsung seperti di kerakau seperti itu. Karena ide kami, harapannya, itu harus dikembalikan atau apa gitu. Kami berharap jawaban seperti itu. Tapi ternyata enggak. Dia menjawab, itu kan cuma benda. Kita bisa bikin lagi yang lebih bagus. Kita bisa bikin lagi yang lebih sakti daripada itu. Gitu. Habis, gablok-gablok gitu. Karena kemudian Opung itu pun kemudian membalas, kalau mereka selama ini menganggap kita sebagai animis, pagan, kemudian mereka menyimpan koleksi-koleksi itu, siapa yang lebih animis, kita atau mereka? Karena mereka berpikiran bahwa semua itu esensinya ada di sini, walaupun hanya tinggal satu yang mempercayai, tapi kalau kesaktian atau esensi itu masih tinggal di Batak, ya itu masih di sini, benda itu bisa kita bikin lagi gitu. Tapi tentu saja Opung ini punya harapan, tetapi kalau memang kita bisa memperoleh akses ke museum,
paling tidak generasi muda sekarang bisa mengakses pustaka-pustaka. Kita bisa lah, kita tulis lagi, kemudian dibikin lagi yang baru di sini, karena misalnya obat-obatan itu semuanya adanya di Sumatera, bukan di Belgia. Harapan-harapan seperti itu juga ada. Kemudian tambahan lain mungkin yang mungkin terkait dengan pemerintah ya, kadang-kadang istilah-istilah residensi, kemudian kita meneliti, pemerintah sepertinya punya standar, oh peneliti harus punya standar. Nah, hal seperti itu yang membuat kami apa sulit harus mengistilahkan ini kita residensi atau tinggal atau survei atau meneliti ya, istilah-istilah itu gimana? Mungkin yang terkait dengan Indopalia ini agak membingungkan. Mungkin tambahnya birokrasi. Oh ya, kemudian ketika di Belgia memang kami bekerja dengan Museum Antwerp, kami juga diajak ke salah satu rumahnya Hans Christoffel, dan memang hal yang ingin kami tanyakan tentang di sana itu apakah mereka tahu tentang Hans Christoffel, tapi ternyata sebagian besar tidak tahu bahwa Hans Christoffel itu punya kaitan dengan Indonesia. Yang mereka tahu memang ada salah satu jalan namanya Jalan Van Rees, Jalan Van Rees gitu. Ternyata itu wali kota Antwerp yang dulu anaknya itu menikah dengan Hans Christoffel. Ketika kami bercerita melalui alur itu, wali kota itu warga di Belgia atau Antwerp baru sedikit bukan foto ya, Pak. Terima kasih. Oke, Mas.